Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di My Channel Kakak Samai 90. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang cara cetak struk lewat aplikasi Mitra Tokopedia ya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe. Oke. Sebelum kita lanjut ke selanjutnya, kita harus siapin dulu ya Bluetooth printer dan satu buah handphone. Oke. Kita langsung aja ya ke menu Tokopedia, Mitra Tokopedia. Oke. Tunggu sampai loading. Ya, di sini sudah ada berbagai menu ya, mulai dari PLN, pakai data atau BPJS. Nah, di sini kita langsung aja ke menu transaksi ya, transaksi yang kita mau cetak nanti ya. Nah, di sini kita ada pulsa, pakai data dan listrik. Oke, kita ambil contoh dari listrik aja ya, tagih listrik yang sudah dibayar. Nah, setelah muncul di sini ada yang berhasil. Nah, jadi kita ada estimasi ya yang mau dicetak nanti nih. Oke, jangan lupa kita nyalain bluetooth dulu ya, nyalain bluetooth yang di printer dulu nih. Oke, tunggu sampai nyala. Nah, oke, setelah nyala jangan lupa juga bluetooth yang di handphone juga nyalain juga nih. Nah, langsung koneksi bluetooth ya. Oke, tunggu. Nah, di sini ada pilihan bluetooth printer, kita langsung aja ya tekan pencet bluetooth printer. Nah, di sini sudah connect ya, alias sudah terkoneksi. Langsung kembali ke menu yang tagihan listrik tadi ya. Nah, di sini sebagai contoh kita akan cetak struk yang atas nih, yang 1.113. Nah, kita langsung aja pencet. Nah, setelah itu kita langsung ke bawah. Oke, di sini langsung bikin struk ya. Kita tekan aja langsung. Nah, di sini udah muncul ya 1.113 yang kita akan cetak struk lewat bluetooth printer ini tadi. Oke, langsung tekan lanjut. Nah, di sini sudah muncul ya yang mau kita cetak, nama dan harga yang tadi kita sudah pastiin atau tertera ya. Nah, di sini ada pilihan cetak. Oke. Nah, setelah cetak kita langsung pilih bluetooth printer lagi nih. Oke, tunggu sampai loading ya. Nah, setelah ini kita langsung berhasil ya. Oke, jangan lupa kita cek dulu apakah sudah benar atau belum sesuai yang di aplikasi tadi ya. Nah, sudah benar ya. Oke. Ya, demikian cara lewat atau cara cetak struk lewat aplikasi Bluetooth printer ya. Semoga yang belum pernah atau belum mencoba bisa mencoba ya. Untuk kali ini kita sudah dulu, lanjut di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa like and subscribe dan dukung channel ini terus biar tambah semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.